Oke guys, di video hari ini guys, gua akan nge-build di real life, yaitu guys di acara Motion Anime Festival Bang Winda guys. Ya, jadi di sini gua sama tim gua akan nge-build boot Minecraft terindah yang kalian pernah lihat ya guys. Jadi kita langsung mulai ke videonya, let's go. Sekarang kita udah di tempat Motion Anime-nya guys. Nah, di sini ada Faiz. Halo. Kita juga ada supir kita. Halo. Yeah. Driver. Ya, ini guys, kita di sini mau ambil tiket plus di sini gua mau bantu teman-teman gua untuk bikin boot-nya guys. Jadi, ya, kita kuli-mengkuli guys. Let's go. Ya, kita ditemenin Gema, Kevin sama si Asep. Ini mereka cuma nemenin doang ambil tiket. Oh. Gua antar kuli sampai malam gua di sini. Oh, di sini. Semangat. Gue sudah sama malam nih gue ngapain? Satpam. Satpam. Guys, mereka cuma ambil tiket, mereka balik, gue ditinggal di sini, guys. Semangat. Yoi, guys. Bang, aku fan, Bang. Bang, sumpah, Bang. Bang, sumpah, Bang. Gila. Pandi. Bro, fan, Bang. Anjing. Gila. Makan berat, Bang. Masukkan di belakang. Bang Winda, Bang. Waduh, Bang Winda, aku fan. Kita masuk, bisa masuk bootnya melewati jurus, jurus poster. Jurus gua, kan? Poster. Nih, Bang, punya gua ditunjukin nih, Bang, di Motion Anime. Masuk lah, guys, tembus beneran, guys. Kita udah nyampe di boot kita. Lihatnya ya, banyak dus. Di sini nanti kita akan bantuin ya, guys. Karena udah besok udah mulai acaranya. Jadi kita harus buru-buru buat, guys. Gitu. Guys, meja merchnya udah jadi nih, guys, ya, ceritanya. Yang acok. Anjay, builder, anjay, CEO, siap. Let's go. Sekarang kita mau crafting pohonnya ya guys. Ini untuk rangkanya. Ya, bubuk. Nih ya, lihat ya tuh. Sini pipa perpipaan guys. Oh my god. Jadi dia guys, gua kayak gembel ya di sini. Capek banget. Kacau. Oke guys, propeller yang ukur-ukur ya. Tuh, buset dah gua mana berani tuh. Itu meteran gitu ya. Ya, ini kita taruh nih, lagi dihitung-hitung ya. Senti-sentinya guys, ditandain biar nggak pusing. Terus kita ada masalah guys. Ini ukurannya ini ya, contoh ini ya, pipanya 10 guys. Nah, tapi kalau ditambahin ini guys, ini 5 cm guys. Jadinya harusnya 5 jadi 10. Kalau digabungin ini kanan kiri, jadinya 20 guys. Pusing malah. Kita sebagai arsitek nih sekarang. Kuli builder nih guys, kita harus potong-potong ya guys. Sekarang kita lagi subang meeting ya. Meeting sekarang guys, makan ya, meeting makan semua, pokoknya biar Motion Anime yang fase ini festivalnya makin keren ya, makin lancar ya, lancar ya. Karena Alvin Azri bakal bantu gua ngurus di booth Minecraft ya. Betul guys, jadi nanti datang guys, datang pas jadi video ini keluar waktu dah. Udah malam nih guys, sekarang kita mau ngurusin monitor bareng Mike. Halo. Yes, halo guys. Jadi sibuk gila. Banget ya. Sibuk banget kita malam ini. Tapi keren sih buat lo sih. Gokil. Ya, lumayan enggak ya? Lumayan guys, walaupun banyak masalah. Penting sukses hari hal ya. Iya, yang penting sukses hari hal ya guys. Yang penting jadi dulu guys. Ciang kucing. Kucing momen kucing. Berhasil membuat fondasi pohonnya guys, karena kita mempunyai anak arsitek ya guys. Ini guys ya, ini CEO Dreamlake, anjay. Let's go. Sama arsitek satu lagi nih guys. Sama kita anak DKV guys, anak kuliah lulusan Minecraft. Gua mah lulusan Minecraft doang guys, kayak masih kurang jago guys, tapi membantu juga guys ya, karena gua kuliah DKV guys. Oke guys, sekarang udah 7:48 dan kita masih kerjain bootnya ini ya guys. Itu semua ya. Ini penampakan depan dari boothnya ya guys. Jadi kalau kalian lihat nih, komunitas Minecraft Indonesia guys. Damn. Jadi ini dari Brutal, dari Bakwan, dari segala-gala hal, dari komunitas builder, modder, modeler, semua ada di sini guys ya. Pokoknya keseluruhan Minecraft Indonesia guys. Kalian harus datang guys, karena effort gua sama tim gua untuk nge-build ini parah banget guys. Kita pagi siang malam nge-build ini mulu guys. Build di real life guys, kalian pernah lihat gak guys gua build di real life? Oke guys, jadi sekarang kita harus potong ini untuk jadiin kayak gini guys ya. Jadi kita balik ke semester 1 DKV guys ya. Anjay, potongannya. Karena kita udah kerja lama sama dua arsitek. Kita sekarang mau ini ya, makan dulu guys. Lapar banget, jam 10 belum makan. Guys, kita makan di tangga dulu. Lihat ya. Makan ya guys. Ini anak satu. Yang tuh itu guys, tipis-tipis ya. Nih, berarti kita makannya daging sapi mentai apalah itulah.
Kayak enak guys. Kita udah balik lagi ke boot Minecraft kita dan kita harus nge-build lagi ini pohon guys. Nah ini guys, kalau kalian lihat nih, ini kan cacat nih guys ya. Nah solusinya adalah kita timpa atas lagi guys. Kelihatannya akan harus ya, kelihatan garisnya dikit tapi nggak apa-apa ya guys ya, setidaknya lebih rapi dikit ya. Tapi please guys, lagi di dalam chat guys. Rumah baru gua guys. Kecelakaan dikit nggak ngaruh lah ya guys. Lecet dikit nggak ngaruh. Guys, pembagian barang-barang terlarang guys. Drag di dalam semua tuh. Kita udah ada tiket untuk anak-anak brutal guys. Damn, tiketnya guys. Ini bukan untuk anak brutal doang, tapi untuk anak Minecraft sama anak. Ini anak bakwan guys, anak-anaknya Nelson guys. Jadi ini semua di sini dan ini pun dikasih lebih guys. Jadi mungkin kita bisa kasih ekstra orang lain ya. Iya guys, bannernya nih guys, anjay. Oh, kebanggaan. Pohonnya tinggal 2 dus lagi di sini dan kita akan selesai dengan pohonnya. Cabang apa itunya pokoknya batangnya ada di sana. Kita tinggal pasang-pasang paralon lagi guys. Dan ya kalau kalian nggak tahu ini udah jam berapa guys, ini udah setengah satu guys ya. Mantap ya, jadi kita mau mati guys. Kita akhirnya menyelesaikan pohon daunnya guys, saatnya kita tempel ya. Ini aduh, tantangan selanjutnya guys. Guys, sekarang kita lanjut ke obsidian ya, nether portal. Ini dibantuin sama ini siapa nih, editor pakai Buhan. Ya, Buhan guys, sama apa lagi si Mindra ya. Jadi guys, kita lagi rakit-rakit ya. Kita itu adalah pipa ini taruh di atas dan nanti ini kita flip sana dan kita taruh di tembok ini guys. Nah gitu ya. Jadi kita harus rusakin venue. Betul, kita harus rusakin tembok orang ya. Guys, ini kita ada masalah besar ya guys ya. Lu salah bolongin, Bro. Enggak salah nih, lihat. Lu salah. Nih, lihat dulu. Bolongannya di mana? Kocak. Klarifikasi. Coba dulu. Kocak, bolongannya di mana? Aduh. Oh, Navi apa di Navi? Aduh. RRQ dong, RRQ. Mana RRQ, mana? RRQ guys, RRQ guys. Aduh. Marah emang Mindra bener. Aduh. Navi. Guys, oke guys, klarifikasi kepada CEO Dream Life guys. Ternyata gue yang salah pasang ya guys ya. Tinggal diputer doang guys ya ternyata ya. Kali putar doang. Mindra the best. Mindra the best guys, guys. CEO the best guys. Oke, aku yang salah guys. Maaf ya guys. Maaf guys. Jadi ini adalah sosok seorang builder Fairy Life. Kita ngambil Fairy Life ya guys. Mungkin youtuber Minecraft lainnya yang bisa ngambil, mungkin bisa dong di Minecraft. Tantang. Bukan cuma di Minecraft doang, yes. Di live juga. Ayo guys, 500 juta like, Azri, gue better di live. Gue better di live. 500 juta like guys. Jadi setelah gua rencanakan dan ide gua berhasil ya guys, tinggal kita permanenkan di tembok ini ya. Ya, kita paku-paku ya. Come on, manjat, riap. Nah, riap guys. Oke guys, ini untuk malu ya. Isinya ini untuk ngeklaim, untuk malu. Kalau nggak tahu. Eh, ini sama tempat ini mau malu guys. Mau malu guys. Mau malu. Seribu like kita ngeliat kancutnya Alvin. Kita akan melakukan teori kedua kita, yaitu adalah lubang plus double tap ya. Harusnya kuat, menurut teori-teori profesor ini katanya udah kuat guys. Ya guys, proses pencolok-colokannya ya guys ya. Sas banget ya, ini colok-colok ya guys ya. Sodok, sodok, ayo mari sodok. Sodok, sodok, kita sodok ini. Oke guys, kita akan teori kedua guys. Kita udah selesai guys ya, teori kita udah work. Oke. Okay. Kita lihat ya guys, nether portal kita ya. Tinggal lu tempel mika aja ya.
Nikah ya. Kita ada perubahan plan karena kita ada tinggal minus berapa jam lagi. Pohonnya kita kecilin jadi 3x3. Jadi masih ada kesan vanilla Minecraft-nya walaupun kotaknya nggak jelas. Terus ini kita lagi pasang banner nih guys. Untung nether portalnya work guys. Pagi guys, jam 4 pagi, mantap. Sama ini sekarang ada pemalu guys ya. Damn, kuli, chill out. DNA Jawa. Damn, kuli Jawa. Come on. Wah, lubangnya rada kendor ya. Ah, maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Udah disodok Indra itu. Oke guys, kita sekarang lagi menata-nata ya. Lihat nih, boot kita akhirnya ada bentuk guys. Nggak abstrak ya guys. Semangat guys, semangat. Oke guys, oke guys. Lihat tuh guys, damn bootnya. Chill out, udah mulai kelihatan keren guys. Tinggal kita dekor-dekor aja nih. Kita pasang-pasang. Sama ini pohon masih belum nggak tahu diapain guys. Perasaan kita pakai rencana C ya guys ya. Kalian siap nggak guys? Rudal di Motion IW guys, let's go. Gila, Mindra gede banget bro. Ini dia guys ya, luar biasa ini. Udah gini nih, guys. Ntar pindah masuk. Itu titit. Guys, jadi ini plan C-nya begini guys. Walaupun nggak sesuai dengan rencana awal, tapi not bad. Actually not bad. Gua lumayan suka sama tempatnya. Oke guys, ini dia tempatnya. Tinggal kita layout aja nih lantai-lantainya ya. Ini untuk foto-foto di sini. Ini dia udah selesai ya semuanya. Damn. Jadi ini tempat foto booth-nya di sini. Kita nge-build nih tadi. Sama ini tempat untuk merch nanti. Sama itu nanti tempat untuk laptop guys. Nah, ini semuanya kita udah jadiin semua ya guys. Guys, walaupun jauh dari rencana kita, tapi oke lah ya, not bad lah ya, not bad guys, not bad. Ya guys, jadi itu aja guys untuk konten build real life gua di booth Motion IMEI Festival guys. Nah, jadi kita lihat besok guys hasilnya gimana. Ya, see you there. Guys, ini ada hari Motion Festival ya. Sekarang guys, gua masih ngantuk ya. Gua baru tidur 4 jam, disuruh jalan lagi. Anyway, ini kamar gua jadi penitipan. Lo nggak tahu guys, di sini udah kayak anjir, udah kayak apa cuk. Guys, kita ada di tempat Motion IMEI ya guys, dan gue sekarang mau jalan ke sana ya. Rada ngantuk dikit tapi nggak apa-apa guys, kita harus semangat. Guys, kita sekarang udah di booth Minecraft ya guys. Ini yang kemarin kita setting, portal udah dipasang, PC udah dipasang guys. Damn, tinggal nunggu anak-anak yang lain datang ya guys ya. Nether portalnya sekarang udah jadi guys. Sheesh. Ini guys, ini ya booth Minecraft ya guys di sini ya. Sedangkan orang ngantri sini bukan ngantri ini guys ya. Ternyata foto mau cosplayer sialan ya. Itu teman gue badai guys, si Kitsu. Kita harus kejutin dia ya guys. Guys ya, si Kitsu, damn. Frudy, chill out Frudy. Kita guys ketemu teman kita ya guys ya. Aduh. Gue ngantri. Gue ngantri cuma mau nanya. Ngapain ngantri? Gue ngantri cuma mau nanya Frudy mana. Frudy-nya tidur ya guys by the way. Jadi ya, dia kebo. Lagi bobo di rumah ya. Lagi ingusan. Lagi ingusan. Ya, lagi busa beneran. Ya udah, gue cuma di sini, gak mau foto bareng beneran. Ya udah, gak apa-apa. Dadah. Sini udah rame banget, semua di belakang. Ada si Samsul juga nih guys. Si Titan, hey, come on, what you gonna do? Bro, you wanna play, let's play bro. Ah, Gema, hey. Gema, oh gila. Ketua brutal bos. Ampun bang. Kita tadi udah ketemu subscriber sekitar 30 lebih ada kan? Lebih jing. Gila guys, tunggu ngencok kita foto mulu. Yang lain telat, bodoh emang ya. Oke. Okay. Ya, tolol. Nih, come on, chamber, what you gonna do? Yeah, what you gonna do, ha? Ah, what you gonna do? Matam, come on, matam. Matam, lepas, tam. Anjay, bikin krim guys. Aku fan bang, mbak aku fan. Pada dulu guys, panas banget. Ini ada Makros, ada Sports. Sa bro. What's up Chinese man? Selamat malam cuy. Ternyata serame ini komunikasinya. Oh serame itu guys ya, ya rame banget. Ada tuang satpam guys. Terus banget guys, buat Minecraft guys. Ya kayak pasar ikan, oh my god. Ini Starlink satu ini ya guys ya, anjay. Ini jalan ada Bang Winda guys, damn. Berubah ya. Yon, ade lo kenapa Yon?
FF saking sepinya. Nah, gak ada yang ajak foto. Iya, tuh lihat tuh. Hah? Gak ada yang ajak foto. Gak ada yang ajak foto. Jadi dia kayak butuh job lah ya. Butuh job tuh. Sampai jadi tukang parkir tuh, guys. Sampai jadi tukang parkir dia. Guys, botak ini, botaknya lagi makan nih guys. Day 2, gua ada di booth Minecraft lagi. Kali ini kemarin kan kita, ini kan guys, nge-vlog ceweknya, sekarang kita cowoknya guys. Anjay, nah, gua pacarnya lah ini. Lah. Sekarang, jadi cowoknya, sekarang ada ceweknya juga. Jadi kita sedang Minecraft channel di mana? Hah? Crafting table di sana, Bang. Silakan, Bang. Udah jadi. Udah. Jadi. Apa aja bakal jelas. Maling. Botak anjing. Come on. Botak. Sama botak. Botak lawan botak ya guys. Come on. Siapa yang wibu? Caranya jangan mau semangat. Semangatnya jangan mau kalah sama yang ada ketemu yang punya acara ya guys. Keren banget ya Vin ya. Review boothnya Minecraft gimana? Wah gokil banget, tadi gue udah mampir ya. Gila gimana? Anak-anak Minecraft dekornya bener-bener capek ya. Maksudnya capek ya, sampai Coki ya, sampai malam. Iya, pagi. Jadi salut buat Coki sama timnya, sama Azri juga ya. Udah bikin booth keren itu buat anak-anak Minecraft nongkrong, jadi seru banget. Ya guys, jadi kita sukses guys ya nge-buildnya ya. Ya, mungkin sukses banget. Nanti kalau next acara mungkin lebih bagus. Pasti lebih gede ya, mungkin. Lebih bagus ya. Iya. Thank you, Bang. Guys, sekian dari Festival Motion IME guys ya. Thank you Bang Winda udah ngadain acara ini untuk charity ya nih, untuk kebaikan bersama ya. Dan ya, thank you juga guys sudah nonton ya. See you guys next time. Bye bye. Gue mau tidur dulu guys, capek.